Srudukers, gua doain lo semua bahagia dan terima kasih banyak yang sudah nonton akun YouTube gua. Sekarang gua pengen ngajak lo makan burger. Gua dikasih tahu, direkomendasiin satu tempat yang khusus spesial, burgernya katanya enak banget. Ikutin gua. Srudukers, gue udah ada di depan Loles dan lo lihat parkiran itu penuh semua. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam dan lo lihat nanti di dalam pada ngantri semuanya. Lo lihat sendiri gimana antrian orang mau makan burger. Salah satu mungkin yang bikin lo kecewa karena lo untuk nyampe ke kasir itu ngantri sekitar 10-20 menit. Kemudian dari kasir lo bakal nunggu makanan lo datang itu juga sekitar 10-20 menit. Dan lo cari tempat duduk yang lo inginkan, apalagi dekat atau berhadapan langsung dengan tukang masaknya, lo juga akan menunggu sekitar 10-20 menit. Tetapi itu semua akan terbayar lunas, tuntas, cash langsung di tempat. Begitu lo makan pada gigitan pertama burgernya. Gitar. Oke. Okay. Apaan lagi sih? Makan burger. Oke. Makanan gua sudah sampai. Lo bisa lihat sendiri gimana gedenya tuh burger. Tuh lo lihat tuh, gede banget burgernya. Tapi gua berupaya pengen langsung makan tuh burger karena gua juga udah lapar, gua udah enggak tahan, gua pengen langsung makan. Tapi sayangnya karena gede banget, gua jadi mikir ulang untuk makannya. Terpaksa gua press, gua tekan lagi biar dia ramping sehingga bisa pas di mulut gua. Itu pun enggak benar-benar bisa pas banget, tapi gue paksain bisa pas. Itu begitu gue makan rasanya enak banget, beda banget sama burger-burger lainnya. Gue pernah makan begitu banyak burger, tapi burger yang ini beda banget. Rotinya itu lembut, terus dagingnya itu berasa nendang banget. Pokoknya enak deh, lo mesti datang ke sini. Lo lihat sendiri mulut gue itu sampai sausnya di mana-mana dan gue paling banyak ngabisin tisu di situ.
selain makanannya, yang gue suka dari tempat makanan itu adalah ngeliatin mereka yang masaknya. Tangan-tangan terampil yang masaknya itu luar biasa. Mereka sangat mahir meracik bumbunya, kemudian memasaknya. Pokoknya ngeliatinnya aja itu udah enak, apalagi makannya. Dan gue benar-benar menikmati. Dan gue sengaja nyari tempat duduk yang langsung berhadapan sama tukang masaknya. Pokoknya lo datang ke sini deh. Lo ngantri itu nggak percuma. Terbayar sama pemandangan-pemandangan yang ada di sini. Sekaligus juga makannya yang luar biasa enak. Lu bisa liatin kamar mandinya seperti apa, itu luar biasa, memang sangat kreatif. Dan tempat ini, lu datang deh. Nah, tadi lu lihat gimana burgernya, gede banget. Gak bisa, jari gua ini gak bisa megangnya. Jadi gua harus press, gua pencet dulu baru gua makan. Itu pun gak bisa gua kendalikan. Gede banget. Dan jujur aja gua hampir gak habis. Luar biasa. Dan lu lihat sendiri. Jadi kalau lu pengen makan burger seperti yang gua makan tadi itu, lu datang ke Lawless Kemang. Di sana lu datang. Cuma ya ngantri sedikit lah. Karena memang banyak orang yang mau makan. Dan terakhir, gua gak bosan-bosan nyampein terima kasih ke lo semua yang sudah nonton, sudah nge-like, sudah nge-share, dan sudah ngasih komen, dan juga sudah subscribe. Dan gua mohon, gua minta kepada lo semua untuk subscribe yang belum, yang like, kasih komen, nge-share. Gua berharap bisa lo lakukan itu.
YouTube gue agar gue termotivasi untuk bikin vlog-vlog lainnya. Terima kasih, jangan lupa bahagia, Seruduk Ibnu. Serudukers, dimanapun lo berada, gue doain lo semua bahagia. Seruduk Ibnu, sekarang ini gue pengen ngajak lo makan burger di salah satu tempat di daerah Jakarta Selatan. Gue dikasih tahu oleh teman gue bahwa ada satu tempat burgernya enak banget. Dan gue pengen ngajak lo ke sana. Gue pengen ngajak lo ke sana. Lo pantengin terus, lo liatin terus, pokoknya lo liatin terus. Dan gue pengen ngajak lo ke sana. Ikutin gue. Seruduk Ibnu. Sore ini gue pengen ngajak lo semua. Sore ini, enggak, bukan sore ini. Bukan sore ini, kemarin. Serudukers. Seruduk Ibnu akan ngajak lo semua makan burger. Burger yang spesial di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Dan sekarang gue pengen ngajak lo ke sana. Ikutin gue. Satu lagi, jangan lupa bahagia. Serudukers, Seruduk Ibnu, jangan lupa bahagia. Terima kasih sama lo semua yang masih setia nonton YouTube gue. Sore ini gue pengen ngajak lo semua ke tempat... Serudukers, Seruduk Ibnu. Seruduk Ibnu.